Jemaat Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam informasi gereja hari ini, Minggu 26 Maret 2017, bersama dengan saya Debbie dan juga bersama dengan saya Yulia Damayanti. Tentunya kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan. Apa kabar Anda semua di sepanjang minggu ini? Bila tentunya setiap kita boleh semakin semangat di dalam Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang berlimpah. Amin. Amin. Dan kami juga menyambut untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Tentunya Anda bukanlah orang asing maupun pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus serta anggota-anggota keluarga Allah. Welcome to the Kingdom of God. Dan saat ini kita akan saksikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja kita berikut ini. Tinggal 4 bulan lagi, kita akan sama-sama merayakan ulang tahun Perak Gereja Sungai Yordan, di mana sudah memasuki usia ke-25 tahun pelayanannya di Pontianak. Dan tahun ini kita akan sama-sama merayakannya dengan tema The Luminous World yang akan diadakan pada hari Kamis hingga Minggu, tanggal 6 hingga 9 Juli 2017, bertempat di Graha Mazmur 21, Jalan Budi Karya Pontianak. Ada pun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, di antaranya bazar, donor darah, gerak jalan, perlombaan, aksos, dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam pendanaan Thanksgiving Day, dapat memasukkannya ke dalam amplop at Celebrate. Mari kita dukung dalam doa, dana, dan daya untuk menjadi berkat dan bagi kemuliaannya.
Sekolah Masbo 21 masih membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2017-2018. Adapun kelebihan dari Sekolah Masbo 21 ini adalah pengembangan karakter anak yang diadopsi dari kurikulum Karakter First selain menggunakan kurikulum pendidikan dari pemerintah. Setiap kelas hanya menampung 20 anak dalam satu kelas. Komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kegiatan ekstrakurikulernya yaitu keyboard, menari, drum, gitar, dan menggambar. Dilengkapi fasilitas lain yaitu ruangan belajar full AC, kantin dan kafetaria, tempat parkir yang luas, serta tempat main outdoor dan indoor. Ya saudaraku, di informasi selanjutnya yaitu ibadah Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 yaitu pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 5 sore bertempat di Geraha Mazmur 21 Jalan Budi Karya, Pontianak. Adapun ibadah Paskah kita di tahun ini yaitu dengan tema Menjadi Mesbah Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-32. Oleh sebab itu mari setiap kita boleh mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah Paskah. Saudaraku yang terkasih, diingatkan bahwa minggu depan yaitu tanggal 2 April 2017 kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan kudus di setiap ibadah raya. Oleh sebab itu seluruh jemaat Tuhan diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Informasi yang telah disampaikan dapat dilihat kembali melalui website gereja kita, di mana di dalamnya terdapat informasi terkini, ulang tahun, kesaksian, pengajaran, artikel, galeri foto, dan lain-lainnya. Dan semuanya dapat diakses di www.som21.org. Dan seluruh jemaat Tuhan, demikianlah informasi yang telah kami sampaikan untuk minggu ini. Dan saat ini, marilah kita boleh mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami mengucapkan selamat beribadah, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.